Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Eco Green Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam kaktus yang dibeli secara online. Ini kaktus yang kemarin saya beli itu ya. Nah, sekarang kita akan menanamnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pot. Kemudian ada media tanam. Nah, media tanam yang baik yaitu media tanam yang memiliki porositas tinggi. Apa itu porositas? Yaitu media yang memiliki pori-pori yang banyak sehingga mudah menyerap air namun tidak menggenang, dan air mudah menguap kembali sehingga tidak terjadi busuk akar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan media tanam. Yang pertama yaitu pasir malang. Ini sebanyak 40%. Kemudian, yang kedua yaitu sekam bakar sebanyak 30%. Dan 30% lagi yaitu campuran antara pupuk dan juga tanah. Kemudian, kita campurkan keempat bahan media tanamnya. Diaduk sampai rata, sampai benar-benar tercampur dengan baik. Nah, pertama kita siapkan pot, kemudian isi pot ini dengan media tanam sedikit dulu. Kemudian masukkan batang kaktus, sandarkan. Kemudian isi yang bagian sini. Kemudian tegakkan kaktus, isi kembali bagian yang kosong. Ratakan, jangan ditekan. Cukup tepuk-tepuk potnya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita ambil pot lagi, isikan seperti tadi. Sedikit dulu, ambil kaktus, sandarkan, isi, tegakkan, kemudian isi bagian yang kosong. Cukup tepuk-tepuk seperti ini. Dah. Nah,
Jadi seperti ini hasilnya. Seperti ini. Letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Biarkan selama 2 hari tanpa disiram. Nah, setelah itu baru diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, baru kemudian bisa langsung disiram. Nah, jadi seperti itulah teman-teman cara menanam kaktus versi saya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membeli kaktus secara online, yaitu yang pertama, letakkan di tempat yang teduh, biarkan selama 1 hari atau 1 malam. Dan yang kedua, jangan langsung disiram. Nah, itu dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Tetap tunggu terus video-video kami selanjutnya. Jika teman-teman tertarik atau minat untuk budidaya kaktus, entah itu mau membeli atau sharing dan tanya-tanya seputar kaktus terlebih dahulu, silakan teman-teman kontak admin, dan untuk pembelian link ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Sekian dan sampai jumpa di next video. See you, bye-bye.